Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan ke Indragiri, jangan lupa membawa gelamai. Siapa saja yang sampai ke Undri, cita-citanya akan tercapai. Salah satu cita yang tercapai itu masalah madu tadi lah. Saya hanya mengaitkan antara apa yang disampaikan Ustadz Zainul Amin dengan apa yang saya bawa tadi. Sebetulnya isinya banyak. Sebetulnya yang paling besar di situ kopi saya bawa. Kenapa tak disebutnya kopi? Karena minum ini sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Filosofi madu ini kata Nabi, masalul mu'minin kamasalin nahli. Orang beriman itu macam lebah. Lebah itu yang pertama, dia tidak ada memakan yang kotor-kotor. Sampai hari ini belum pernah kita dengar berita lebah tertangkap Badan Narkotika Nasional. Lebah itu makanannya baik-baik saja. Yang kedua, lebah itu tidak pernah mengeluarkan yang kotor-kotor. Maka yang dikeluarkan lebah itu adalah madu. Manis dia. Yang ketiga, lebah itu tidak pernah menyusahkan orang. Dia hinggap tidak di ranting yang lapuk. Dia selalu mencari tempat yang kokoh. Pohon kayu tualang dia hinggap. Karena kayu tualang di Riau sudah habis dijadikan kebun sawit, akhirnya lebah itu membuat sarang di perpustakaan Suman HS. Ada di situ lebah besar. Yang keempat, lebah tak pernah mencari musuh. Lebah selalu di tengah hutan. Tapi orang datang mengambil sarangnya, mengambil madunya, maka dia akan mengejar orang. Sampai bersembunyi di sungai Siak pun akan diterkamnya juga. Lari orang mengganggu sarang lebah, masuk dia ke dalam sungai, ditunggunya. Kapan kau mengambil napas? Begitu orang naik ke atas, dia tekan kepalanya. Sampai menjel-menjel. Jadi sebetulnya tadi, dalam undangannya, yang saya tahu, saya diundang minta aja mikrofon, nampaknya ada sabotase sedikit. Saya diundang ke Umri ini kabarnya untuk meresmikan bangunan, rupanya untuk menggalang dana. Itulah maka ceramah ini pun akhirnya ke madu, ke kopi, entah kemana-mana, error jadinya Pak. Tapi intinya adalah yang paling penting silaturahim. Kalau tidak dibuat acara ini, tak jumpa kita dengan orang-orang Riau yang hebat-hebat, yang luar-luar biasa ini. Kalau bolehlah kami bertanya Pak Ustadz, ya, bagaimana perasaan Pak Ustadz sekarang duduk di tengah tokoh-tokoh yang hebat ini? Rasa-rasa kampanye 2024 rasanya. Suatu ketika, datanglah Bang Zainul, Rektor Umri Dr. Zainul Amin. Dulu saya manggil abang aja, sekarang Pak Rektor. Ditanya orang saya, kenal Ustadz Somad dengan Rektor Umri yang fotonya besar di samping Mall SKA? Oh, dake mana juga Pak, balanci-lancian nih rumahnya juga Pak. Begitulah bangganya Pak kalau abang awak jadi Rektor. Suatu ketika dulu beliau waktu masih dosen sama-sama dengan saya. Sekarang dia rektor, awak dosen pun tidak. Terasa betul jatuh. Adinda, kapan ada waktu kosong? Ada bang, apa acara kita? Orang tua kita, Pak Ali Munir Asani, katanya rindu dengan Adinda. Jadi rupanya orang-orang tua ini mesti kita jenguk. Mereka ada kerinduan. Jadi kalau tak bisa datang, apapun acaranya, namanya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, datang saja. Kenapa begitu? Karena di dalam majelis itu ada silaturahim. Hari ini berjumpa dengan Pak Ali Munir Asani. Boleh dikatakan, untuk sekarang nih, tokoh ulama Islam Riau yang paling tua rasanya beliau inilah. Hari ini kita bisa berjumpa. Dulu ketika saya di Usuluddin, ada Pak Wahid. Beliau pun hadir juga bersama kita.
Lalu kemudian ada anggota DPR RI, dua-duanya mendampingi saya, sebelah kanan Pak Ahmad, sebelah kiri Pak Samsu Rizal. Lalu kemudian ada pula DPR Provinsi, Ibu Septina. Lalu kemudian ada Pak Dokter Hewan Haidir. Beliau mengaku bahwa dokter hewan itu lebih hebat daripada dokter manusia. Karena kalau dokter manusia ditanyanya pasien tuh, bapak sakit apa? Tanda-tandanya gimana? Ada sakit kepala? Kalau dokter hewan mana pernah dia bertanya ke kambing? Bisa dia tahu. Jadi kalau saya sebutkanlah mereka ini satu-satu, insya Allah tak jadi sholat Jumat hari ini. Paling enak jadi orang Melayu cara menyapanya, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama, hadirin-hadirat, muslimin-muslimat, mukminin-mukminat, yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi terbukalah pikiran kita selama ini, kalau kita lewat di depan gedung Umri yang megah mewah ini, kita bangga luar biasa. Baru tadi dibukakan Ustaz Saidul Amin, rupanya ngutang ke bank. Jadi kita mau supaya gedung ini tidak ada ribanya, supaya mahasiswa yang belajar di dalam itu menjadi orang yang hebat secara akademik, dan mereka juga orang yang hebat secara spiritual. Karena orang kalau sudah terjebak riba ini tak ampun. Lima bahaya riba. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur nanti seperti orang kerasukan setan, kesambet kata orang Jawa, kesapo kata orang Melayu. Jadi jangan heran nanti kalau bangkit di kubur di padang mahsyar, tengok sebelah macam kesambet, tengok sebelah kiri macam kesapo. Oh, kau lah makan riba ini. Rupanya dia pula menunjuk awak, kau lebih parah lagi. Yang kedua, dibelilah nasi sepiring dari duit riba, berubah nasi sepiring itu menjadi setetes darah, masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, lalu kemudian otak ini pun menjadi jahat. Ayatnya semua hafal, nasiyatin kazibatin khotiah, ubun-ubun kotor jahat, padahal yang jahat itu mulut, yang jahat itu tangan, yang jahat itu kaki. Kenapa disebut ubun-ubun jahat? Karena otaklah yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan, memerintahkan kaki. Kata otak, tanda tangannya aja. Kata hati, jangan, ini haram. Kata otak, untuk zaman yang sekarang, yang haram aja payah, apalagi yang halal. Otak inilah yang jahat. Dari mana otak ini jahat? Gara-gara dari darah yang jahat. Dari mana darah jahat datang? Dari sepiring makanan yang riba, haram. Yang ketiga, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru awlabih, tempatnya api neraka. Jadi kalau ditimbang badan kita ini, hai Abdul Somad, berat kau 50 kilo, yang halal 20 saja, yang 30 ini diobok-obok dalam neraka jahanam. Gara-gara apa? Gara-gara riba. Yang keempat, berdoa mengangkat tangan ke atas, amin, 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 kabulkan doa ya Allah. Apa kata malaikat? Doa dia tidak dikabulkan. Mengapa ya Allah? Jawab Rasulullah, mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan? Lidahnya haram. Lidah yang dipakai memakan haram, lidah itu juga yang dipakai untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak mungkin dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yang paling mengerikan dari riba adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma yuhma 'alaiha, makanan itu akan dipanaskan, fatukwa biha jibahuhum, ditempelkan ke kening, wajunubuhum, ke pundak, wazuhuruhum, ke pundak dan ke usus. Ke kening, stres, depresi, sakit otak. Junubuhum, pundak, sakit tulang. Zuhuruhum, pundak, sakit tulang. Junubuhum, ke usus, sakit mah akut dan lain sebagainya. Berawal dari makan riba. Alhamdulillah, umat Islam di Riau sudah selamat dari riba,
dengan menabung ke Bank Riau Kepri Syariah. Alhamdulillah. Orang Riau yang masih menabung ke bank konvensional itu dijamin masuk neraka. Saya dulu selalu diundang ke bank-bank konvensional di Riau nih. Rata semua Jalan Sudirman itu masuk. Sesudah ceramah ini sampai ke telinga direktur, tadi undang lagi. Saya menyampaikan bukan memecah belah, untuk supaya umat ini selamat. Jangan sampai kita sampaikan yang enak-enak di telinga, yang sedap-sedap di mata, itu disampaikan ke orang. Dari mana Ustadz ambil keberanian menyampaikan ini? Dari ibu saya, dari guru saya. Kalau dari tokoh Riau, itulah yang disebutkan Ustadz Saidul Amin dalam sambutannya tadi. Yang pertama beliau hormati tadi adalah, pakai bahasa Inggris dia tadi, ada disebutnya, apa tadi itu Bang Saidul? Hah? Ada besi-besinya. Kata beliau, seorang yang bukan bertangan besi, tangan besi itu konotasi yang tak baik, tapi bersemangat baja. Beliau adalah Ibu Azlaini Agus, ada juga di sini. Kenapa tiba-tiba Ustaz ingat? Tadi lupa. Beliau ini udah macam ibu saya. Beliau kehilangan anak, saya kehilangan oma. Beliau selalu menjenguk saya ke Rimbo Panjang. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat badan, diberikan barokah insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi doa Abdul Somad belum tentu makbul. Kalau tadi kata Ustaz Dr. Saidul Amin, kami meminta lidahnya yang masin untuk berdoa karena doanya yang makbul. Cuma pula doa makbul, ke Singapura aja tak sampai. Inilah Pak Rektor nih, kadang bahasanya itu tinggi kali. Ustaznya jangan terlalu dipuji. Kalau dipuji melambung dia ke atas, tak injak kakinya ke tanah. Macam hantu. Kadang kita nih kalau dipuji orang mengembang lubang hidung tuh hampir macam terowongan mina. Saya ini menyampaikan, pulang saya ke Riau tahun 2009 langsung diangkat menjadi tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Rapatlah kami di kantor, saya yang paling mudanya waktu itu. Saya tanya, kenapa saya diangkat langsung jadi tim sosialisasi Basnas Provinsi Riau? Ustadz punya kelebihan. Apa kelebihan saya? Suaranya paling kuat. Oh, itu aja ternyata. Jadi saya diminta ini bukan karena doa makbul, tapi karena saya kalau menyampaikan itu to the point, langsung-langsung saja, bahwa gedung yang mau dibangun ini adalah gedung wakaf, yang namanya wakaf itu adalah mengalir sampai hari kiamat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah belajar pagi, petang, sore, kelas malam. Maka insya Allah, kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak membangun rumah besar di Pekanbaru, mewah, cantik, dia membeli tanahnya, dia mencari arsitek tukang gambarnya, dia yang memperhatikannya satu hari, dua, tiga kali dijenguk, ditengok. Berapa banyak rumah, tempat tidur sudah pindah, lemari sudah pindah, pakaian sudah pindah, orangnya belum pindah. Begitu mau ditempati, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Rumah yang kekal abadi adalah rumah wakaf. Jadi saya mengajak kepada bapak ibu semua, berwakaflah untuk pembangunan gedung Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Riau, kebanggaan kita, UMRI. Sudah saya sampaikan, yang berwakaf alhamdulillah, yang tak mau berwakaf, ingat, rumahmu yang besar akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. Anak tak terlalu ganas, menantu luar biasa. Mobilmu yang mewah akan diambil oleh dialer. Kenapa? Belum lunas, baru DP. Apalagi cincin, gelang, subang, rantai, anting, dapat duit, beli subang. Gaji 13, beli anting. Dapat tabungan, beli gelang kaki. Begitu malaikat maut datang, maka habislah itu semua diambil bapak untuk modal membuka usaha. Ilaha illallah. Tak boleh kita suuzon. Langsung lewat ambulan. Memang ibu nampaknya tertawa, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, betul juga kata Ustaz. Mau percaya? Silahkan. Yang tak percaya, coba tes beko malam. Nanti malam, jam 12, pura-pura ibu mati. Bang, lain rasanya bang. Jam 2, datang bapak tuh melepas cincin, bawanya minyak makan. Begitu nanti malam tangan dia melepas cincin ibu, disitulah masanya ibu memegang tangan dia. Belum lagi bang!
daripada cincin itu diambil mereka, lebih bagus sumbangkan untuk pembangunan kelas Universitas Muhammadiyah. Setuju? Setuju mereka, Bang? Siapkan karung-karung beras. Aku tengok dari gayanya 2 kilo tercumpul. 1 on emas 100 gram. 1 gram sekarang 1.200.000, tapi karena kita udah kenal lama 1 juta aja lah. Terkumpul 2 kilo, 2 miliar. Selesai pembangunan. Belum lagi yang dikering Bang Rio Kepri. Apalagi Anda, tapi hebat memang. Lain kalau kita ceramah di kampung. Kalau di kampung ceramah, langsunglah anak-anak membawa kota. Salatullah, salamullah. Tengok 2000 perak. Kalau di Umri tak begitu. Langsung transfer banking ke nomor berikut ini. La ilaha illallah. Nomor rekening tak ada, foto awak berdua yang dipasang. Hah? Ada nomor rekening. Sudah pakai keris wakaf. Ah itu. Yang belum tahu caranya, ini kuajarkan ya. Dibuka handphone tuh, kadang kalau udah masalah wakaf nih banyak yang pura-pura bodoh. Buka, udah. Buka. Alah Pak Ustaz, lupa pula kode. La ilaha illallah bongaknya. Nah, itu buka Google. Sudah buka, terbuka Google. Lalu kemudian pilih situ, pasangkan keris. Lalu dia sumbangan Anda ke Universitas Muhammadiyah Riau, baru picitkan. Sesudah picit, pencet Pak, terserah akulah. Enggak picit, enggak pencet, enggak cucuk, enggak tusuk. Sudah itu picitkan. Terkirim. Begitu terkirim, air mata pun meleleh. Apa yang Bapak ingat? Terkenang Oma. Apa yang Ibu ingat? Terkenang Ayah. Bukan Pak Ustaz. Lalu kenapa menangis? Salah picit Ustaz. Rencana nak menyumbang 1.000, kuponnya terpicit 1 juta. Alhamdulillah. Apa pula alhamdulillah? Di tabungan Ibu Bapak di Bank Riau Kepri Syariah ada 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak percaya. Di tabungan Riau Kepri Syariah Bapak Ibu tabungannya ada 100 juta. Amin. Terpicit 1 juta untuk Universitas Muhammadiyah Riau. 1 juta. Maka yang tinggal di tabungan? Emang kalau belum sarapan nih Pak ya mendongak. 100 juta dikirimkan untuk pembangunan Universitas Muhammadiyah gedung wakaf awak 1 juta. Berarti tinggal di bank 99 juta. Nanti malam mati. Yang awak bawa mati yang 1 juta itu atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang awak bawa mati. Yang 99 itu besok pagi akan mereka bagi-bagi. Jadi kalau ada siang ini yang mau menyerahkan 99, kasihkan. Yang selama ini suaminya sombong, angkuh, aku yang punya duit, aku yang punya kerja, aku yang punya rumah, kebetulan tabungan ibu banyak, transferkan 99. Nanti ibu mati diceknya, tinggal 1 juta. Celako. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika itu jadi dosen di UIN. Bang Saidul jadi dosen juga sama di Usuluddin. Rektor kami namanya Bapak Profesor Dr. Haji Nazir Karim. Lupa saya menyebut nama beliau tadi. Tapi dari ketawanya baru saya ingat. Saking kan kenalnya dengan Pak Rektor nih, golaknya pun awak ingat. Tapi kadang kalau orang sombong, golaknya di muka awak pun nyonda ingat. Hari ini pertemuan yang luar biasa bersejarah. Kenapa? Karena ketika Ustaz Abdul Somad datang ke Umri, Tabligh Akbar, berdirilah gedung wakaf. Masya Allah senangnya hati. Tapi kalau sampai gedung ini tak berdiri, malunya aku. Jadi memang saya selama ini doa ini tak terlalu khusyuk saya berdoa. Tapi setelah diundang ke Umri ini, bertambah khusyuk. Ya Allah selesaikanlah gedung wakaf itu. Ya Allah kalau sampai tak selesai gara-gara akulah tak selesai ini, kata orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau membantu saya kan menyelesaikan masalah ini. Udahlah awak banyak masalah. Masalah tak dapat izin ceramah, masalah tak bisa keluar negeri, ditambah pula lagi masalah gedung wakaf Umri ini. Memang dekat-dekat sama Ustaz Saidul Amin nih, menambah masalah aja memang. Tapi masalah dengan Ustaz Saidul Amin, beliau ini orangnya tidak pandai menyimpan-nyimpan. Kalau bahasa orang Melayu, simbah daun nampak buah.
Beliau ini kombinasi antara Melayu dengan Batak. Kata beliau, kalau memilih kawan, pilihlah orang Batak. Kenapa begitu, Bang? Karena tak ada yang ditutupi. Begitu di luar, begitu di dalam. Macam apa, Bang? Macam daun ubi tumbuh. Begitu belum masuk, begitu dah keluar. Yang pula bayangkan daun ubi tumbuh. Nanti tak lalu makan siang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan saya menolong gedung Umri itu dulu, tak berdiri. Salah. Gedung Umri tetap berdiri. Walaupun kita tak ada mengasih duit. Kenapa? Karena Allah pasti akan menolong agamanya. Kita membantu diri kita sendiri di hadapan Allah. Berapapun yang kita kirimkan untuk pembangunan gedung wakaf Umri ini, itu untuk menolong diri kita sendiri. Karena nanti di padang mahsyar tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Ustaz Somad kalau di syuting dari bawah tuh gagahnya luar biasa dengan gedung macam-macam di airport lagi. Luar biasa. Gimana rasanya Ustaz Somad berada di atas ini? Ange. Tembus ini cahaya matahari. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah jugalah ke Madinah. Sudah lama awak ceramah, di Umrilah disediakan karpet merah. Masyaallah. So sweet. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan kau menolong agama Allah. Jangan katakan kau menolong Umri, kau sedang menolong dirimu sendiri. Karena nanti di akhirat tak ada payung, tak ada tenda. Tukang payung pun mati tak bawa payung. Tukang penyewaan tenda pun mati tak membawa tenda. Lalu di mana kita bernaung di padang mahsyar nanti? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Apa pula somat? Ilaha illallah jamaah. Jadi kalau ada jamaah ini nanti yang menyumbang 100 juta, itu nanti di padang mahsyar naungannya itu tebal kokoh, agak-agaknya macam inilah. Nanti di padang mahsyar itu dia santai aja. Yang lain kepanasan. Waang langsung pilih dulu kan. Ya santai. Itu kalau 100 juta. Kalau 1 juta, Bu ya, 1 juta macam-macam inilah. Ini kalau di Riau angin kencang, datang angin selesai kok. Kok 1 juta? Kalau 5 ribu, hah? Koran Riau Pos. Kalau nanti nampak ada di padang mahsyar, sedang panas terik, sejengkal dari ubun-ubun, tenggelam karena keringat sampai ke lutut, nampak ada satu orang bawa koran Riau Pos gini. Ikon 5 ribu dulu kok. Kalau yang 2 ibu, Bu ya, tak usah lah awak bahas. Tak usah lah, sakit aja, Pak. Sanggup pula uang Riau bersedekah untuk gedung wakaf. Begitu dibuka-buka kotak, ha, apa timuran buat panjang. Ilaha illallah Rasulullah SAW. Tapi itu tidak terjadi di Riau. Orang Riau ini baik-baik. Memang orang Riau ada yang pelit, yang jahat ada, tapi udah mati. Yang hidup ni sekarang yang baik-baik aja ni semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengikut membangun gedung wakaf ini adalah, aku bukan menolong Umri, aku bukan menolong Islam. Aku sedang menolong diriku sendiri supaya aku dapat naungan di padang mahsyar nanti. Begitu cara logika berpikirnya. Bukan memandang ke bawah, tapi kita memandang dari bawah ke diri kita sendiri. Ini mohon maaf Bang Saidul, Dr. Saidul Amin, Pak Rektor. Memang tak ada penggalangan dana pakai kotak-kotak ini, memang tak ada. Ada. Oh. Mainkan. Saya di mana-mana kalau saya tahu ada acara penggalangan dana itu saya pakai sorban. Nanti sorban itu dibuka, nah gitu. Tapi karena saya tak tahu penggalangan dana, tak saya pakai sorban. Saya kalau ceramah di tempat orang yang kenal saya memang tak pakai sorban. Tapi kalau di tempat lain orang tak kenal, pakai sorban. Kenapa? Karena kalau begini gaya saya ditanyanya, ustadznya mana? Katanya. Apalagi di kampus. Pas nengok saya, disangkanya mahasiswa semester 7. Emang kalau selalu ke kampus kok mudo rasa, Pak. Tapi agak rasa tua. Kenapa? Bini pula ikut tadi. Sampai Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalah doa malaikat untuk orang yang bersedekah? Dikirim Allah lah malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah ni kasihlah dia ganti, ya Allah. Ah, tu adik-adik kita. Adik-adik yang perempuan pakai baju hijau,
tolong segera bawa plastik kreseknya ke ibu-ibu. Memang yang berusaha, yang punya toko, yang pagi-pagi pulang petang peraskirian, banting tulang, lintang pukang, tunggang langgang, memang bapak. Tapi yang memegang duit nih ibu. Jangan, jangan ke situ, ada duit itu. Sini, 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 sini. Abang, jangan banyak-banyak bawa duit. Nah, kok 2000 untuk parkir aja. Jadi banyak-banyak payah. La ilaha illallah. Lah awak kasih tahu ndak lu percaya mahasiswa. Ha, coba tengok 2000, 2000. Sisi ko. Tengok. Ibu-ibu, masukkan sama kartu ATM-nya sekalian. Sama PIN-nya sekalian. Itu yang akan awak bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain-lain ni tinggal. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung. Janji bisa jangan tersinggung. Mendengar ceramah Abdul Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Sebab beberapa jamaah yang mendengar ceramah Abdul Somad tersinggung, balik meninggal. Seandainya bapak kau meninggal mati, apakah mau ibu ikut? Tengoklah Pak. Hari Jumat di kampus Umri, Sayyidul Ayyam. Hari segala hari kolah induknya mengaku dengan tulusnya mereka, mereka tak mau ikut. Padahal kalau di rumah apa kata mereka, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang. So sweet my bestie. Yang golak mahasiswi pula macam paham aja. Kalian kuliah aja dulu, urus aja KRS itu dulu. Kartu studi belum selesai. Kenapalah Umri ini warna hijau? Baleho hijau, atap hijau. Untunglah ada warna biru sikit. Terubati hati Pak Ahmad. Kenapa lah warna hijau? Karena kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, elok awak menengok warna hijau, awet mata. Jadi kalau mata kau ingin tahan, maka banyak menengok warna hijau. Itulah maka adik-adik itu pun berwarna hijau, baju hijau, tenda pun hijau. Tapi kalau bersedekah pakai warna apa pula hijau 20.000, pakai merah 100.000, itulah yang akan menolong awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, pandang ke kanan, banyak yang dakwah sobikan satu persatu. Yang paling ujung topi itu namanya Ustaz, alah lupa pula, Asrori Sekjen MDI. Dulu orang mengasih tahu saya, kalau mat yo, kau bau balik ke Pekan Baru kan, yo, kalau ingin banyak dapat jadwal ceramah, dokati Ustaz Asrori. Tukang susun jadwal ceramah MDI. Alhamdulillah, dimasukkannya ke Riau Kepri. TVRI Riau Kepri. Tak masuk, tak muat. Hadir juga bersama kita. Oh, ada di situ Pak Henry Munib dari PKS. Nah, ini mesti disebutkan. Ada P3, ada Demokrat, ada PKS. Nanti awak sebut hijau biru. Ah, dah mulai bunyi mic. Apapun partainya, apapun warnanya, kita semua akan mati. Jabatan tak lama. Yang lama itu adalah gedung wakaf. Cobalah kita mundur 90, era 80, 90, 2000. Pejabat-pejabat di Riau yang hebat-hebat, yang kaya raya. Kalau naik sampan awak di tepi sungai Sia, nih rumah kodi, nih rumah orang kayo, nih rumah pejabat. Sekarang semuanya masuk ke tanah, dimakan cacing tanah. Dari tanah balik ke tanah. Jadi awak kok sedonya dari tanah? Jadi awak kok sedonya dari tanah, Buya? Kita nih semuanya dari tanah. Kalau memang awak dari tanah, kenapa sifatnya lain-lain? Ya sama, tanah kok kan lain-lain. Aduh, kawan saya itu tak mau bersedekah pelit, dia dari tanah juga, cuma tanah sengketa. Ada jamaah ini ketika ustaz sedang berceramah, fokus dia. Wah, fokus. Rupanya matanya sebelah menengok, kresek udah lewat atau belum? Begitu kresek tadi lewat, aman gitu. Dia tak tahu kresek kok banyak. Hebatnya, saya kemarin ke Rokan Hulu seharian dengan Pak Ahmad. Itu penggalangan dana pakai kotak. Tapi di Umri dibuat kotak tuh tak pakai kotak, dibuat kresek transparan. Jadi nampak di warna-warni macam pelangi di dalam. Memang hebat. Ini apa yang dilakukan di Umri ini mesti kita bawa keluar. Masyaallah tabarakallah. Terutama konsep membangun gedung wakaf ini. Jangan lagi gedung megah hebat mentereng.
tapi dililit utang. Banyak rektor yang diangkat tak lama umurnya pendek. Gara-gara apa? Asal tengah malam mendenyut tangkai jantung. Terbayang utang. Tapi di umri Masya Allah tabarakallah, gedungnya berwasis wakaf. Wakaf itu apa? La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wa la yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Wa la yurasu, tak bisa diwariskan. Saya takut nanti gedung ini akan diwariskan. Ini bukan punya Ustaz Saidul Amin, ini bukan punya pengurus Muhammadiyah Riau, ini bukan punya pengurus pusat Muhammadiyah, ini punya Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati, sampai hari kiamat, kalau Anda bukan penghafal Quran, Anda bukan ustaz, guru, buya, kiai, maka bangunlah dengan wakaf, mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Saya berharap yang belum bisa memberi sekarang, nanti insyaallah dia akan datang menemui Pak Rektor. Tak bisa datang, telpon. Tak bisa telpon, WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Pak Rektor Dr. Saidul Amin? Betul. Saya dengar kemarin ceramah Ustaz Somad itu, walaupun saya tak datang. Dari mana kamu dengar? Kan acaranya waktu streaming Tabung Wakaf Umat official. Subscribe, like, share and comment. Jadi apa ini? Ini Pak Rektor, saya mau nanya, kira-kira berapa meter lagi yang belum selesai? Gedungnya berapa kelas lagi? Semennya berapa? Batu bata, cor, kosen, pintu, kipas angin, AC? Oh. Bapak mau bantu? Enggak, tanya-tanya juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini aneh. Manusia ini memang makhluk yang paling aneh. Belum lagi ayam bekukuk, dia sudah keluar rumah untuk mencari rezeki. Sampai-sampai ayam itu pun heran. Dulu kata nenek moyang kita, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Ini ayam belum jago, ini lekolo di rumah. Sampai sore pulang ke rumah, anak sudah tidur. Anak belum bangun, sudah pergi. Sore pulang ke rumah, anak sudah tidur. Tak jumpa dengan keluarga. Sampai akhirnya duit, 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 diceritakan dalam Al-Quran. Jama'ah malau wa'ad dadah. Jama'ah mengumpul, ad-dadah menghitung. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, mati. Dibawa ke rumah sakit, jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, kanker tulang, kanker otak. Tak usah saya sebutkan banyak-banyak, makin banyak yang sakit hati. Diperiksa oleh dokter, apa kata dokter? Bapak kena penyakit, Pak. Sebabnya apa dokter? Karena kurang makan, karena tidak sempat makan, karena terlalu sibuk cari makan. Saking sibuknya cari makan sampai tak sempat makan. Duit itu berkumpul, bertimbun, berkumpul, akhirnya dibawa ke Malaka, diserahkan ke mahkota hospital. Ayah, cincailah. Jadi sebelum duit itu habis sia-sia tak bermakna, berapa banyak duit hanya sekedar numpang laci, betapa banyak duit hanya sekedar numpang lewat di dompet, betapa banyak duit hanya sekedar numpang di kantong rekening bank. Duit apa namanya? Duit hantu dimakan tuyul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan punya mobil yang mewah, silakan punya motor yang banyak, silakan punya rumah yang besar, tapi ingat, rumah abadimu adalah liang lahat. Saya tak ada orang menceramahi saya. Ustaz, nanti khutbah Jumatnya di mana? Saya hari ini tidak khutbah Jumat, saya mau mendengar ceramah. Jangan selamanya ustaz itu cuma tausiah menceramahi orang, dia perlu juga mendengar ceramah. Disitulah saya tahu, rupanya mendengar khutbah lebih berat daripada berkhutbah. Kenapa gitu ustaz? Saya sedang berkhutbah, tak pernah saya mengantuk. Tapi begitu mendengar khutbah, kadang-kadang tigo nampak uya itu. Itulah mengapa saya kalau sedang khotib, heran adik-adik mahasiswa yang merekam ceramah saya dari multimedia. Kalau Ustaz Somad khutbah, itu ampere mikrofon itu tak pernah hijau, merah aja. Khawatir pula kami putus kabelnya. Gimana saya tengok ada orang mengantuk di situ, saya gas. Hari ini, jago. Kita perlu melihat masalah itu jangan hanya dari atas, tapi juga sekali-sekali ke bawah. Jangan hanya selalu berjalan di atas tanah, sekali-kali berjalan di bawah tanah. Apa maksud Ustaz berjalan di bawah tanah? Kalau ada orang mati, iringi jenazahnya, turun ke bawah, letakkan ke liang lahat, buka penutup pocongnya, tempelkan hidungnya ke tanah. Tak sampai sejengkal tatap mata kita. Orang mati meninggal, bantal mahal tinggal, kasur empuk tinggal, disandal tengkuk tulang belakang dengan tanah yang dibulat-bulatkan. Setelah itu dibuka kain pocong, ditempelkan hidung
disinilah kau akan balik wahai Abdul Somad. Malu harta ikut mengiring, hanya sampai ke pelataran parkir. Setelah itu mereka pulang ke rumah. 2-3 hari STNK BPKB dibawa ke kantor Samsat. Untuk apa? Balik nama. Kenapa nama mesti diganti? Karena polisi tak mau menangkap almarhum. Ahluhu, bini, suami, anak ikut mengiring sampai ke pintu liang lahat. Menangis ibu ini mengiring jenazah bapak. Abah, kenapa warisannya sikit betul? Saya berapa kali menghadiri pemakaman jenazah, menengok ibu-ibu menangis di tepi kubur. Buya-buya ustaz-ustaz yang lain, sabar ya bu, jangan bu, serahkan pada Allah. Ambo diam aja bu, ambo sudah menengok. Awak tengok, iya betul dia mau masuk ke dalam. Tak ada, hanya sandiwara belaka. Yang kekal abadi hanyalah gedung wakaf Umri. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ku sampaikan semuanya ya Allah, lengkap ayatnya, lengkap hadisnya, lengkap kata-katanya, kalimatnya, sampai ke jantung, sampai ke ubun-ubun, sampai ke otak. Tak juga keluar duit orang entahlah ya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya mati, orang miskin lebih copek, pejabat-pejabat mati, yang tidak ada jabatan memang tidak mati, setengah mati. Semuanya akan berakhir guys, semuanya akan selesai beb. Yang tidak selesai itu cuma satu, apa dia? Hubungan kita. Entahlah pak, ceramah di kampus kok mudok balik. Itulah akibat lamu tidak masuk kampus. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya sekedar mengajak, saya hanya mampu mengimbau. Apa kok helikopter? Macam tidak ada tompek lain, lalunya risiko. Tak bisa pak rektor mengarahkan ke arah lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ceramah ke Islamic Center Bangkinang. Sampai di situ, waktu itu Ustaz Mawardi imam besar. Ustaz Somad mengajar di Islamic Center Bangkinang, bacakan kitab At-Targhib wa Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri, siap komandan. Maupun pengajian. Sampai pada hadis dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Siapapun yang sakit-sakit obati dengan sedekah. Selesai acara, ambo pun ke parkir, datanglah jamaah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Memang betul hadis bobek dengan sedekah tadi Buya. Apa Pak Sofi? Sendiri itu. Bini ambo dulu sakit. Kecek dokter, dalam rahimnya itulah ada kista segodang duit logam. Kata dokter, iko rahimnya mesti diangkat karena kista ini nanti makin melebar kemana-mana. Terus kalau rahimnya diangkat gimana? Kata dokter, kalau rahim diangkat ibu tidak bisa mengandung. Mendongau itu meneteslah air mata ibu, iko menangis. Lakinya tersenyum. Ibu kok tahu tentang hadis yang awak sampaikan? Ingatnya hadis Nabi, dawu mardakum bis sedekah, dawu mardakum bis sedekah. Obati dengan sedekah. Akhirnya ibu ikut pun sedekah, 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 sedekah. Sesudah itu sebelum operasi cek. Begitu dicek, ditengok kista kok mengkerut, 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 hilang. Ditanya oleh dokter, "Ibu makan apa?" "Enggak ada, ketupat gulai paku." "Minumnya?" "Biasa, teh manis, kadang-kadang kopi susu." "Jadi kok hilang?" "Mana ku tahu. Kok ang yang dokter?" Kok kadang banyak lah dokter bertanya kau. Padahal dokter inyo. Uponyo hadis Nabi tak bisa didustakan. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati dengan sedekah. Apa kata dokter? Kistanya sudah hilang, ibu tak perlu operasi dan bisa hamil punya anak. Ibu kok tersenyum, lakinya pula menangis. Iko sebenarnya rahasia kau. Tak perlu sebenarnya ambo sampaikan di sini, tapi di ambo sayang sama ibu-ibu sekalian, maka segeralah bersedekah. Kalau ibu tak juga bersedekah, cek nanti, makin besar kista itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, pahala anda tanpa batas, dituliskan di baliho itu, tanpa batas. Ada ibu yang rajin sholat duha,
meninggal dunia masih bisa sembahyang? Putus, itu artinya batas. Ada bapak yang rajin iktikaf di Masjid Agung An-Nur, dibimbing oleh Dr. Saidul Amin sampai jam 2 boleh, jam 2, jam 3 malam. Begitu meninggal dunia, putus. Masya Allah, moga kasih banyak Bu ya. Jazakumullah. Tapi ada yang tak putus. Apa itu yang tak putus? Yang tak putus adalah wakaf. Maka siapa saja yang berwakaf tak putus sampai hari kiamat. Orang-orang Riau ini berwakafnya luar biasa Pak Ustaz. Oh, jangan tanya lagi. Gedung, tanah, semuanya wakaf. Orang dulu sudah berwakaf. Kita, apa yang kita wakafkan? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami sudah dengar ceramah Ustaz Somad. Yo, sudah kami bahas tentang wakaf itu Pak Ustaz. Mantap. Ada yang ingin kami wakafkan Pak Ustaz? Insya Allah kami terima. Kok tanahnya Pak Ustaz? Ayolah. Begitu dicek di BPN, Badan Pertanahan Nasional, bermasalah. Surat tumpang tindih. Telepon balik. Tanah potang itu bermasalah Pak. Dek bermasalah. Itu lama kok kami wakafkan. kalau tidak bermasalah, tidak akan kami wakafkan ke Buya. Buya kau kan uang bermasalah. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ambo dari tadi menengok apa-apa kau fokus ke siko. Tapi ibu-ibu kau matanya kadang-kadang macam, kenapa tidak ke siko? Punya ada layar di situ. Begitulah orang tua gaya awak menengok awak hari kau. Betapa bangganya mereka di alam barzah menengok, oh anak-anakku sedang diumri dan mereka segera berwakaf. Mereka sedang menunggu aliran wakaf dari bapak ibu. Berdoa mereka, ya Allah mengalirlah wakaf, mengalirlah wakaf, mengalirlah wakaf, mengalirlah wakaf. Selesai salat Jumat, upunya anaknya tidak jadi berwakaf, singgah ke mall SK. Anak durhaka. Datang saat menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ummi matat. Oma ambo lah mati meninggal. Apa atas sedekah anha? Kalau ambo bersedekah, sampaikah sedekahnya untuk ibuku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu menunjukkan sedekah pasti sampai, tidak ada ikhtilaf. Kalau bacaan Quran masih ada ikhtilaf. Kalau salat masih ada ikhtilaf. Kalau puasa masih ada sedikit ikhtilaf. Tapi kalau sedekah, maka berwakaf nanti niatkan, iko wakaf untuk ama ambo, untuk ayah ambo, untuk anak ambo, untuk kakak ambo, lillahi ta'ala. Yang berwakaf dapat, yang dihadiahkan wakaf pun dapat. Dua-duanya mendapat. Mengalir tanpa batas. Adapun kita ini tak lama Bapak Ibu, kita ini akan mati menghadap Allah. Kawan-kawan seangkatan saya, sama-sama kuliah, sama-sama satu kampus di IAIN Susko, Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Arab, angkatan 96. Kalau kami hitung-hitung, Sipulanlah meninggal. Jadi dulu saya selalu berpikir, aku akan mati tahun 2040. Lahir 1977, kini 2022, kini umur sekitar 26-27 lah. Ah masih lama mati leh. Tapi begitu Covid datang, yang awak sangko mati, tak mati. Yang sangko awak tak mati, mati duluan. Ternyata kalau sudah mati, kata Allah Subhanahu wa taala, mati. Hidup tak bisa ditambah, tapi kualitas amal bisa bertambah. Di antara yang menambahnya itu adalah wakaf. Wakaf ini luar biasa. Apa beda wakaf sama infak kok Bu ya? Kalau wakaf itu mesti ada ompek rukunnya. Yang pertama, uang yang berwakaf. Nang kedua, uang namanya berwakaf. Nang ketiga, benda yang diwakafkan. Nang keempat, ada ijab dan kobul. Aku wakafkan tanah iku, aku wakafkan semen iku, aku wakafkan duit iku untuk membangun gedung wakaf di Mumri, Unis Muhammadiyah Riau, tunai. Aku terima. Itu mako di masjid-masjid kalau ada kotak wakaf, itu kurang tepat. Karena awak tidak pernah berakad ke kotak. Mana pernah awak buatkan? Aku wakafkan iko. Lalu kotak itu menjawab, aku timu. Jadi kotak itu yang paling tepatnya apa Pak Ustaz? Kalau gitu awak buat kotak sedekah. Jangan dibuat di baliho gadang. Kotak sedekah. Karena sedekah itu umum. Tabassumika fi wajhi akika sedekah. Senyum pun sedekah. Takutnya awak suka kalau dibuat kotak sedekah, sudah orang dan lewat senyum. Keep your smile. Nah, jadi yang paling tepat adalah bukan wakaf, bukan sedekah, tapi infak. Infak itu pasti benda. Maka kalau bisa kita hidup ini lama tak mati-mati, maka satu-satunya jalan solusi adalah, masya Allah, tabarakallah. Tadi
air putih datang, kini paralonnya pula datang. Ini memang satu-satu datang. Sama lah macam duit wakaf kau juga. Tak sekali datangnya. Sekali-sekali, 3 tahun sekali. Sampai lu malaikat maut datang, kau juga datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Adalah ketua masjid. Masjidnya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ambo kau dari Melaka, Bu ya. Apa kau juga Melaka, Pak? Diperiksa. Apa kata dokter? Iko wek kaki mesti ditarik ke jantung. Apa namanya? Bypass. Oh, lah dokek jalan tol. Kalau bapak tidak mau bypass, urat kaki ditarik ke jantung, nanti bapak akan mati mendadak. Umur bapak tinggal 6 bulan. Lah berapa lama, Pak? Alah 2 tahun, tak mati-mati. Dokter nak memboi tahu itu, lah mati duluan. Mohon maaf, Pak dokter, jangan tersinggung. Kalau sudah mati, kata Allah Ta'ala, sedang berceramah pun mati, sedang khutbah pun mati, sedang sembahyang pun mati. Tapi kalau tak mati, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak. Banyak orang sekarang, saya siap mati, saya siap mati. Mati kok siap enggak siap, mesti siap. Karena malaikat kalau datang bukannya bertanya, kamu sudah siap mati apa belum? Enggak ada malaikat bertanya, kawa, sudah siap mati atau belum? Kalau sudah siap, silakan. Kalau yang belum, nanti kami tunggu lagi. Malaikat apa namanya itu? Awak akan mati. Yang awak siapkan itu adalah ampunan awak bawa sesudah awak mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menolong kita di hadapan Allah. Ustaz Somad itu bercakap wakaf. Memangnya dia ada berwakaf. Inilah kalau jamaah belum follow Instagram Ustaz Somad yang followernya hampir 7 juta itu. Follow lah guys. Biar kalian tengok iklan-iklannya. Datang kalian ke palas sana. Simpang bingung tuh ha, yang banyak uang tersosek, ambo pun kodok tersosek situ. Ha, belok ke kiri terus, nanti sebelum TPU ada namanya YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Maka slogannya mampirlah ke YTWU sebelum ke TPU. Karena kalau sudah ke TPU baru datang ke YTWU, kami tidak menerima hantu. Datanglah uang Riau mewakafkan tanah semeh 1 hektar. Ustaz Somad boleh jual tanah ini. Ambo berpikir lama, kok kalau tanah ku awak jual, ustaz-ustaz dari IKMI, dari MDI ndak sampai gas Hondanya ke situ. Asal digas sampai ke Leton mati. Nah, ku awak buek di situ supaya ada guru-guru yang mengajar di sana, berceramah sekaligus berdakwah, membantu ustaz. Siapa ketua IKMI nan lama? Ustaz Muhsin Zahari berjuang sendirian. Maka kami buat tanah wakaf di situ. Untuk apa Ustaz ceritakan wakaf di situ di palas? Ini kan sedang membahas wakaf di sini supaya jamaah ini jangan dianggapnya ah Ustaz Somad kok bercerita wakaf aja nih, dia pun tak ada berwakaf, dia hanya bercerita sedekah aja nih, dia pun tak ada bersedekah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami tahun lalu membuka santri laki-laki 25, perempuan 25. Tahun ini laki-laki 25, perempuan 25. Setahun ini kami buka 100 orang gratis tahfiz Quran. Oh, banyak duit Ustaz. Duit saya tak ada. Saya bukan orang kaya, saya bukan bisnismen. Lalu dari mana duitnya Pak Ustaz? Semua hasil dari Ustaz Abdul Somad official yang YouTube itu habis semuanya. Makanya datang pegawai pajak. Kami dari kantor pajak akan mengaudit hasil YouTube. Lah habis boleh boleh. Untuk anak-anak santri semuanya. Saya tak ada mengambil seperak haram, tak ada saya ambil dari YouTube itu. Banyak orang yang menganggap itu Ustaz Somad itu makan dari YouTube. Suara kenal pot mobilnya pun tuk 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 tuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah, Ustaz kasih YouTube itu karena tak banyak. Tahu kalian berapa hasil YouTube itu sebulan? Nanti kalau ku sebutkan meleleh air mata. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang memulai ceramah jam 10, kini sudah jam seboleh kurang 5. 60 menit, padahal dari tadi saya tak ada nengok jam. Kenapa Ustaz bisa tahu 60 menit? Kaki saya ini memang sudah di setel. Asal pas 60 menit mulai dia kesemutan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda ini memang ganteng, berprestasi, IP-nya 4, otaknya cerdas, tapi duitnya tidak ada. Hidupnya dari subsidi silang. Ayah omaknya memberi makan. Ustaz kok tahu? Ambo jadi mahasiswa lama.
di IAIN 96-98, di Mesir 98-2002, pindah sesudah itu ke Malaysia setahun, habis dari Malaysia ke Maroko 2004-2006, habis itu ke Sudan. Ambo lama jadi mahasiswa, tapi saya tidak main-main ketika di kampus. Saya sampai di Mesir 5 September 98, pulang dari Mesir, selesai S1, dapat ijazah LC bulan Juli 2002. Jadi saya menyelesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan selesai LC. Maka saya kalau ketemu jumpa saya dengan mahasiswa, "Kamu semester berapa?" "Semester berapa?" "Semester 4." "Sampai boleh, ya." Laa illallah. Belajar di Indonesia, dosennya orang Indonesia, berbahasa Indonesia, bisa pula sampai boleh semester tak selesai-selesai. Menghabiskan duit. Elok balik ke kampung, tanam sawit, sampai tahun joleh buah pasir. Kalau ada anak muda yang model begini, menghabiskan orang tua, menyusahkan, menghabiskan duit susah di kampung, elok mati. Kalau belum sampai masanya mati, nampak uang mati lewat, ikui. Saya S1 4 tahun, tak pernah minta duit ke kampung. Saya S2, tak pernah minta duit, beasiswa semuanya. Selesai. S1, S2, pulang membawa dua ijazah, LC, MA. Lagi cemas mencari anak gadis. Dulu. Pulang mengajar, ikut tes UIN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Adinda datang ke UIN Suska? Apa kau bang? Bang Nixon. Ditanya ke Mas Oji, kenal dengan Bang Nixon? Enggak. Ini uangnya. Oh, ini Ustaz Nur Hadi Husain. Itulah uangnya sama. Mengajarlah di kampus UIN. Kelas internasional. Bukan ece-ece. Sangkau kau Ustaz kaleng-kaleng. Ilaha illallah. Kaleng kongguan pula tu. Isi rengginang. Awak aku dosen kelas internasional. Ustaz Saidul Amin mengajar bahasa Inggris. Ambo mengajar bahasa Arab. Jadi kami ini, Masya Allah, cuma nasib aja agak beda. Kininya rektor, awak non-job. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun profesi kita, siapapun kita di sini, maka yang mempersatukan kita adalah amal soleh, bukan soman. Nanti kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang lebih mulia? Apakah yang berada di atas karpet, karpet merah, dikasih pentas? Yang paling mulia adalah orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan Abdul Somad ini amalnya sudah habis karena riya. Jangan-jangan amal Abdul Somad ini sudah dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi ada satu yang menyelamatkan Abdul Somad. Siapa dia? Doa jamaah. Maka doakan Ustaz Somad. Saya tak minta doa banyak-banyak, satu saja. Matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Tidak ada guna amal awak banyak kalau mati awak tidak husnul khatimah. Ambola bolak-balik diajak jamaah ke rumah sakit, mentalkin orang mati, macam-macam bunyi talkin, macam-macam. Alhamdulillah Ustaz Somad, keluarga kami yang Ustaz sholat, Ustaz doakan kemarin di ruang ICU Pak Ustaz. Gimana sekarang? Udah ninggal. Berapa banyak orang ditalkin tak mati-mati. Telinga sebelah kanan, la ilaha illallah, menggeleng. Kata Ustaz, mungkin dek terlalu jauh mulut awak. Cuba dokek kan, dokek telinga ke mulutnya. Apa katanya? Berapa harga sawit? Masih juga itu dipikirkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, orang yang berwakaf janji Nabi Muhammad SAW, sadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Orang yang bersedekah wakaf diselamatkan dari su'ul khatimah. Ceramah Ustaz Abdul Somad ini tidak disebutkannya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi insya Allah adik-adik mahasiswa ingat baik-baik, bisa diputar ulang karena ini akan masuk dalam luas ujian akhir semester. Itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, merusak segala kebaikan-kebaikan. Kabarnya ada pula hadiah yang luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Noki. 1 juta rekening pertanyaannya Ustaz. Tadi kita sudah... Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, kata Ustaz Noki. Ustaz Noki ini senior saya di Mesir. Fakultas anak Riau yang bisa masuk fakultas itu cuma beliau. Karena di fakultas itu mesti bisa bahasa Inggris dan Prancis. 3, Arab, Inggris, Prancis. Sekarang di Bank Riau Kepri Syariah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia akan dapat tabungan Bank Riau Kepri Syariah senilai
1 juta. Terus terang Ustaz Noki, ambo ndak sampai hati menunjuk siapa yang kayak tangan. Beko satu uang nan sonang nan lain sakit hati. Ailok buya toga siko sama ambo, beko tunjuk uang tu. Daripada beko sakit hatinya, santetnya ambo. Ambo membacokan, buya menunjuk ya. Nah, kalau sakit hati samunya ya. Dong ambo elok. Siap? Ambo lo ndak siap? Apa tulisannya kok? Iko kan? Yeah. Iya. Di manakah alamat kantor BRK? Tunjuk mana juga? Baju putih. Yang baju putih. Silakan. Samping baju pink. Silakan lengkap dengan kilometer, milimeter, diameter. Nama saya Jofrianto, alamatnya Jalan Jenderal Sudirman. Hah? Betul Bu ya. Alhamdulillah. Ya, ya, langsung serahkan. Langsung penyerahan tabungan IB. IB ku apa? Imam Besar. Islamic Banking. Oh, Islamic Banking. Ya. Simpanan Amanah Riau. Bank Riau Kepri Syariah. Awak cek dulu duitnya lah ada apa belum? Nanti dicetak di auto banking itu situ, Bu ya. Dicetak di auto banking. Ah, dicetak di auto banking. Itu dengan standby situ ya. Auto banking itu auto yang ada banknya. Naik kate. Ustaz, Masya Allah. Iko anak muda yang selalu ikut pengajian Ustaz Somad dimanapun berada. Jadi kalau ada yang belum nanti tepuk tangannya tuh. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak gadis yang ingin cari suami yang soleh, ikulah uang. Udah nikah? So sweet banget. Inya belum nikah. Nah, nanti ambo insya Allah akan jadi saksi dan nasihat pernikahan. Maharnya 1 juta dari Bank Riau Cap. Masya Allah, tabarakallah. Begitu rezeki anak soleh. Udah. Jangan lupa 2,5%. Zakat. Bukan ke ambo. Gila. Zakat bukan ke ambo. Walaupun dari Ustaz Saidul Amin lon jojo leh kok. Ustaz Somad itu ceramahnya kesana kemari, enggak pernah ceramah di Pekanbaru. Datang potang uang kumah. Ustaz kenapa enggak pernah ceramah Pekanbaru? Wah, ang enggak pernah datang. Saya untuk Pekanbaru saya khususkan 5 ceramah. Sebelum Jumat, khutbah Jumat, Jumat sore, Sabtu subuh, siang Sabtu. 5 kali ceramah. Dan semua hasil dari ceramah ini masuk ke yayasan tabung wakaf umat. Itu mesti yang mau jelaskan. Kalau tidak nanti Ustaz Somad tidak mau ceramah ke tempat kami karena kalau ngundang dia honornya mesti besar. Itu bukan isu, memang benar. Tapi untuk wakaf. Ini kan. Itu untuk wakaf, hadir untuk wakaf. Nanti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir majelis bukan tausiah. Akhir majelis adalah doa. Maka aminkan doa Buya awak. Mudah-mudahan doa Iko melapangkan segala kesulitan awak. Yang sakit-sakit disehatkan Allah SWT. Yang olum babini dikasihkan jodoh yang baik-baik.